Seorang kurir narkoba asal Sampang, Madura diadang petugas narkoba Polres Jember saat hendak mengirim sabu seberat lebih dari 82 gram di jalur selatan perbatasan Jember-Lumajang. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan sabu di rangka pintu kiri belakang mobilnya. Pengadangan yang dilakukan Satuan Res Narkoba Polres Jember di jalur selatan perbatasan Jember-Lumajang, tepatnya di Desa Pondok Dalam Kecamatan Semboro, Rabu malam membuahkan hasil. Awalnya terduga bandar berinisial AZA yang membawa serta keluarganya termasuk balita di dalam mobilnya menolak digeledah. Polisi bahkan sempat mengeluarkan tembakan peringatan hingga akhirnya bisa menggeledah kendaraan milik warga Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Sampang, Madura ini. Pengadangan dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi adanya pengiriman sabu dari Madura ke wilayah Jember. Setelah menggeledah selama 15 menit, petugas menemukan sabu seberat lebih dari 82 gram disembunyikan di balik rangka pintu sebelah kiri belakang minibus bernomor polisi L1251 UI ini. Pelaku beserta barang bukti pun langsung diamankan. Pada saat ditemukan, barang bukti disembunyikan di dalam pintu. Hanya antara pintu sebelah kiri itu, pintu sebelah kiri, itu ada tempat semacam apa tempat minuman gitu ya, itu di dalam, ada di dalam, jadi harus dibongkar dulu. Terungkapnya pengiriman sabu asal Madura di Jember ini diperoleh polisi dari hasil pengembangan penangkapan sejumlah pelaku yang mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Madura. Saiful Kusmandani, Jember.